Pemirsa, Taj Mahal selalu menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Namun jika Anda belum berkesempatan terbang ke India untuk menikmati keindahan masjid itu, barangkali setidaknya Anda bisa berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau. Nah, pulau terluar Indonesia tersebut tidak hanya menawarkan alam yang begitu eksotis, namun juga terdapat masjid yang menyerupai Taj Mahal. Indah dan begitu megah. Barangkali itulah yang terlintas di benak para jemaah ketika mengunjungi Masjid Agung Natuna ini. Terletak di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, masjid ini dibangun pada tahun 2007 lalu. Rumah ibadah umat Islam ini merupakan yang terbesar dan termegah kedua di Kepulauan Riau. Namun yang istimewa ialah karena desain yang sepintas menyerupai Taj Mahal di India, karena terdapat kolam yang menghadap ke arah Laut Natuna. Masjid Agung Natuna didesain oleh seorang arsitek bernama Paul Sudarko. Berdiri di atas lahan seluas 1 hektar, masjid ini menyerap berbagai gaya arsitektur, seperti gaya arsitektur Masjid Nabawi di Madinah, masjid-masjid di Cordova, Spanyol, Taj Mahal di India, dan ukiran-ukiran kaca patri khas Turki. Keberadaan Gunung Ranai menjadi latar belakang yang menyempurnakan pemandangan. Nah, jika dilihat dari bagian atas, masjid ini membentuk lingkaran seperti simbol kebangkitan Islam di Natuna. Megahnya masjid ini dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri atas 1 kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi dengan 20 pintu. Sementara di area luar Masjid Agung ini terdapat pohon-pohon kurma. Masjid ini peletakan batu pertamanya pada tahun 2007, kemudian selesainya pada tahun 2009. Untuk kapasitas jemaah yang bisa ditampung di Masjid Agung Natuna ini, yaitu lebih dari 10.000 orang. Masjid Agung Natuna yang diresmikan tahun 2009 ini sering menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Dan kini, masjid ini juga dijadikan sebagai Islamic Center. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, Anjus melaporkan.